Terima kasih Lur, masih menyaksikan Morgol bersama saya, Bang Jack. Pantauan terakhir nih, ada seekor kucing dilaporkan terjebak di dalam sumur Wargo RT22 Kelurahan Jelutung. Secara dramatis, kucing tersebut berhasil dievakuasi petugas damkar Kota Jambi. Nah, bukan manusia bae yang dievakuasi nih. Binatang-binatang juga dievakuasi sama bapak-bapak damkar. Terima kasih Pak. Ini dia pantauan Bang Jack. 7 personel damkar Kota Jambi terpaksa diturunkan untuk mengevakuasi seekor kucing yang terjebak di dalam sumur warga RT22 Kelurahan Celutung, Kecamatan Celutung, Kota Jambi. Dengan menggunakan tangga aluminium dan tali, petugas damkar masuk ke sumur untuk mengevakuasi kucing malang tersebut. Setelah 1 jam, kucing tersebut akhirnya baru dapat dievakuasi petugas. Warga merasa lega kucing tersebut berhasil dievakuasi. Sementara, Kepala Dinas Damkar Kota Jambi Feryadi mengimbau masyarakat untuk melaporkan jika membutuhkan pertolongan kebakaran maupun penyelamatan. Dimas Anjaya, Cek TV, melaporkan.